Halo teman-teman pet lover and plant lover Indonesia Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini tadi saya habis beli salah satu jenis ikan predator yang cukup famous, cukup terkenal di seluruh dunia. Siapa yang nggak tahu jenis ikan ini? Ini adalah salah satu jenis ikan arwana. Wih, keren ya, patah akhirnya aku bisa beli arwana juga ini. Padahal udah ngimpi-ngimpi dari dulu kapan gue punya arwana, akhirnya bisa beli arwana juga. Karena jenis arwana ini adalah arwana SR. Wih, langsung pertama beli langsung SR. Wih, keren banget, bisa damat sampai sultan nih. Wih, so ayo kita sekarang kita buka jenis arwana SR ini. Seheboh apa sih? Sekeren apa sih? Gitu kan. Tarang, deng, 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 deng. Wow, ini keren kan ini. Ini arwana Silver Red. Oke, mantep kan arwana SR. Bukan Super Red, tapi Silver Red. Itu teman-teman belum mampu juga sih. Kalau saya beli Super Red ya, ya bisa juga, tapi rawatnya takut-takut juga. Jadi saya yang pertama kali tiara untuk arwana dari Silver Red ini. Dan di sini akuariumnya sudah saya siapkan dengan size 100 cm, 40 cm dan 40 cm, panjang 100 cm, lebar dan tinggi 40 cm. So, udah cocok banget. Kemudian, namun di sini sudah ada beberapa jenis ikannya anak-anak ya. Jadi ada ikan nila, ada ikan puyuh atau totok, ada ikan keting 2 ekor, dan juga ikan sungai apa namanya, ikan wader. Dan kata Mas Danang tadi atau sellernya tadi, kata sellernya tadi untuk ikan betoknya itu disingkirkan saja karena bisa mengganggu dari ikan arwananya, bisa merusak, menggigit dan sebagainya, karena termasuk ikan yang ganas, ikan predator yang cukup ganas. Oke. Oh iya, satu lagi, dan saya beli arwana Silver Red ini saya tempatnya Mas Danang di daerah Jimbara, daerah Jembanan, Sragen. Nah, kontak personnya di sini. Mas Danang, daerah Jembanan, Sragen. Bisa COD kalau nggak jauh, atau kirim-kirim insya Allah bisa. Dan order pun insya Allah bisa. Jadi, dan orangnya enak banget, humble banget, nggak sombong dan sebagainya macamnya. Datang nanti disuguh pula, dikasih minum gitu, mantep ya. Dan ini sebelum saya masukkan, saya akan keluarkan dulu ikan puyuhnya ya, menuruti saran dari Mas Danang. Oke, mantap. Oke, ikan puyuhnya sudah saya singkirkan dan saya mau penyesuaian suhu dulu. Apa sih namanya, aklimatisasi atau something gitulah, penyesuaian suhu. Jadi masukkan dulu ya. Teman-teman,
arwana superhead-nya SR-nya sudah saya masukkan dan nampaknya masih di jeli atau dibully atau di ospek ini sama ikan-ikan lah. Jadi nanti kita tengok berapa hari ke depan kalau memang masih dibully atau digigitin gitu, nanti akan ikan nilainya akan saya pindahkan ke lain tempat. Dan overall untuk saat ini alhamdulillah nampaknya cocok sih, mantep, keren. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, sampai jumpa di video berikutnya yang enggak tahu kapan tayangnya. Nambah ilmu, nambah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa lagi. Kalau teman-teman yang ada di Sragen atau di Jawa Tengah atau dimanapun teman-teman berada, yang kalau mau pesan ikan bisa ke Mas Danang. Ini kontak personnya di sini, saya tulis di sini. Orangnya humble, ramah, sabar dan sebagainya macamnya. Dengan harga yang insya Allah berpatutan dan amanah. Berpatutan ini bahasa Indonesia nya apa ya? Yang pas gitulah. Oke? Okay? Bye bye.